Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara menjadwal atau men-schedule uploadan di TikTok kalian, guys. Nah, ini untuk di laptop atau komputer ya, guys ya. Caranya tuh mudah banget. Kalian login di TikTok kalian yang ada di browser seperti ini. Setelah itu kalian klik di bagian upload ya, guys ya. Kalian klik di bagian upload. Setelah itu kalian pilih video yang ingin kalian upload. Nah, di sini Ko Tutorial udah siapin satu video. Kalian tinggal klik seret aja. Jadi kalian klik tahan, kalian klik seret. Setelah itu kalian buka TikTok kalian, guys. Kalian lepaskan di sini video kalian. Nah, setelah itu udah deh, kalian tinggal buat caption dan kalian isi data-data yang ada di bawah sini. Nah, jika kalian udah isi captionnya, kalian bisa isi yang lainnya. Di sini kalian bisa aktifin comment, duet, stitch, dan lain-lain. Untuk mengaktifkan schedule atau upload terjadwal, kalian tinggal klik di bagian sini, ada tulisannya schedule video, kalian tinggal aktifin. Setelah itu kalian tinggal pilih jam berapa atau tanggal berapa video kalian terupload otomatis. Di sini sebagai catatan ya, kalian nggak bisa upload 15 menit sebelum tayang. Jadi minimal kalian harus upload itu, kalau misalnya sekarang jam 11.40, kalian bisa uploadnya itu jam 11.55, guys. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan setting jadwalnya itu besok, jadi tanggal 20 jam. Kan bisa dengan cara scroll ke atas bawah. Di sini Ko Tutorial bakalan atur jamnya dalam 8.15 seperti ini. Nah, jika sudah, kalian bisa aktifin di bagian run copyright check di sini untuk mengecek apakah konten kita itu termasuk copyright atau tidak. Nah, jika sudah, udah deh, kalian tinggal upload, guys. Di sini kita Ko Tutorial bakalan pilih dulu, nah kayak gini sampulnya atau thumbnailnya. Jika sudah, udah deh, kalian tinggal schedule. Nanti pada jam yang kalian atur tadi bakalan terupload otomatis, guys. Dan mungkin segitu aja videonya Ko Tutorial. See you in the next video. Bye bye.